Baik. Oke, untuk soal selanjutnya. Coba ya. Letak unsur dan konfigurasi elektron yang tepat untuk 19X adalah? Oke, yuk. Kita jawab yuk. Baiklah, untuk konfigurasi elektron, kakak ingatkan kembali. Ini konfigurasi elektron gas mulia kan ya? Ada apa saja? Heboh, negara Arab, karena seksi ratunya. Oke, helium memiliki nomor atom 2 ya. Kalau adik-adik semua masih ingat, untuk konfigurasi elektronnya kita pakai sp 2 kali ya. Kemudian sdp 2 kali, sfdp 2 kali. Jadi sp, sp, sdp, sdp, sfdp, satu lagi, iya, sfdp. Oke. Kalau adik-adik lupa lagi nomor atom dari masing-masing unsur ini, asal adik-adik ingat saja nomor atom dari helium adalah 2. Yuk, S itu kan maksimal 2, P maksimal 6, 2 tambah 6, 8 tambah 2, untuk neon 10. Karena kita pengen argon, pengen tahu berapa nomor atom argon, yuk kita ingatkan lagi. S-nya 2, ini 6, 10 tambah 2 tambah 6, 18. Oke, jadi AR itu nomor atomnya 18. Oke, HE periode 1, NE periode 2, maka AR nanti periode 3, kita masuk ke periode 4. Nah, S dengan D selisih 1, kalau S-nya 4, D-nya 3. Oke, yuk kita konfigurasikan. 19X dengan nomor atom AR-nya 18. 18 AR, nanti masuk ke 4S, karena AR-nya sudah 18, kita pengennya 19, maka 4S-nya 1. Oke, kita lihat golongan berapa. Di kebetulan elektron terakhirnya itu menempati kulit keempat dengan jumlah elektronnya 1, maka nanti dia masuk golongan 1A periode 4 dengan konfigurasi elektron seperti ini. Golongan 1A periode 4 konfigurasinya AR4S1. Jawabannya yang A.